Shalom, selamat sore ibu-ibu dan wanita dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan kembali mengadakan ibadah online pada Komisi Wanita Yudike GKA Immanuel Malang. Hari-hari ini ada hari yang menegangkan, hari yang sangat menakutkan bagi kita semua karena virus corona yang terus merebak. Tetapi janji Tuhan senantiasa ada bagi kita. Besar setia Tuhan menyertai kita semua. Mari kita pujikan besar setia-Mu. Tuhan Yesus menyaksikan akan kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan akan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang membawakan puji-pujian, yang menyampaikan penyembahan kami kepada-Mu, kepada Allah kami yang hidup, yang bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Yesus, sore ini kami juga berdoa untuk para ibu dan para wanita yang menyaksikan. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan mereka hati yang lembut, hati yang siap untuk ditabur benih firman-Mu. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran yang disampaikan boleh sampai kepada kami setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya nanti hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kesetiaan Tuhan tidak berubah di dalam musim apapun, musim berganti, baik itu pada musim suka, duka, ataupun dalam keadaan apapun, Tuhan tetap menyertai kita. Itu yang membuat kita tidak perlu ragu lagi untuk terus mengikut Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian, tiada aku ragu lagi, sambil kita menyambut firman Tuhan. Tiada aku ragu lagi.
Selamat sore ibu-ibu sekalian. Sore hari ini saya bersyukur boleh diberi kesempatan untuk bersama dengan ibu-ibu untuk membahas firman Tuhan. Saya diberi tema sore hari ini tentang komunikasi. Dan firman Tuhan akan saya baca dari Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukannya di dalam hidup kita. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami tidak merenungkan firman-Mu, tuntunlah kami supaya kami mengerti kebenarannya. Dan bukan cuma mengerti kebenarannya, tanamkanlah itu dalam hati kami supaya kami bisa melakukannya. Dan tuntunlah kami untuk melakukannya supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dan kami beroleh sukacita di dalam berkat dan pimpinan-Mu. Tuntunlah hamba-Mu supaya dalam segala keterbatasan boleh menyampaikan firman-Mu. Dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa hamba-Mu katakan, Engkau berkata-kata dalam hati setiap ibu, setiap wanita pada sore hari ini. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Ibu-ibu, saya membaca dari Kompas, sebuah artikel tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Saya bacakan sedikit ya, tidak mungkin membaca semuanya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seorang pengirim pesan atau yang disebut komunikator kepada penerima pesan yang disebut komunikan. Baik secara langsung melalui lisan maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran orang lain, mengubah sikap, dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah komunikasi. Nah, kemudian di bawahnya diceritakan bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. Ya, nah, saya tidak akan cerita selengkapnya, saudara-saudara, tetapi saya ingin memberikan saudara-saudara beberapa hal yang penting yang saya baca itu sehubungan dengan apa yang saya baca dari Kompas Siana tanggal 2 Mei 2012. Catatan saya begini, saudara-saudara, tentang komunikasi. Yang pertama, komunikasi itu seperti yang saya tadi baca adalah proses penyampaian pesan dari seorang pengirim pesan pada penerima pesan. Nah, baik secara lisan maupun tidak langsung melalui media, ya. Nah, tapi ini menarik, saudara. Ada tujuannya, yaitu untuk mempengaruhi pikiran orang itu, mengubah sikapnya, atau membuat orang itu melakukan sesuatu melalui apa yang kita sampaikan itu. Nah, jadi sebuah komunikasi bukan cuma hahihi gitu ya, tapi sebuah apa yang ingin saya sampaikan untuk membuat orang itu mendapat sesuatu lalu melakukan sesuatu, ya. Nah, di dalam bagian tadi juga dikatakan dalam komunikasi itu ada yang namanya komunikator, itu orang yang menyampaikan. Ada komunikan, itu orang yang menerima pesan. Dan ada pesan itu sendiri. Nah, gitu ya. Pesan itu sendiri, pesannya bisa langsung diomongin, tapi bisa juga tidak langsung. Tidak langsung ini apa maksudnya, saudara? Tidak langsung itu bisa lewat WA, gitu ya. Tapi juga bisa dalam arti melalui sikap, begitu ya. Kalau saudara cemberut itu memberikan pesan itu, begitu ya. Kalau saudara membentak itu memberikan pesan. Kalau saudara nangis itu memberikan pesan, gitu ya. Bukan cuma omongannya, tapi hal-hal yang lain ini di luar omongan itu, ya. Kalau termasuk misalnya nih saudara masak yang enak, wah, itu memberikan pesan untuk yang makan, gitu kan? Nah, itu ada pesannya, ya. Nah, yang menarik ini saudara, satu lagi adalah pemberi makna. Pemberi makna dalam sebuah komunikasi itu adalah komunikan. Siapa komunikan itu? Orang yang menerima pesan.
Soalnya gini, ya ada cerita ini katanya ya, ada seorang membawa pesan. Dia bawa pesan dengan baik. Dia pesannya jelas sekali. Jadi pembawa pesan ini menyampaikan dengan baik, pesannya jelas sekali, tetapi yang dengerin ini ketiduran, gitu ya, atau nggak konsentrasi, gitu ya, atau lagi terdistraksi oleh sesuatu yang lain, gitu. Yang bawain bagus, pesannya nyampe, waktu ditanyain dia nggak ngerti, pesannya keliru. Kenapa? Ya karena pemberi pesan yang memberi makna. Sebaliknya, saudara ya, ini ada orang nih membawa pesan gagap, gitu. Ngomongnya terbata-bata, gitu ya. Pesannya keliru-keliru sedikit, bolak-balik atau something nggak jelas. Tetapi yang nangkep pesan ini, karena dia teliti, dia memperhatikan, ngerti saya. Nggak apa-apa itu, katanya ya. Karena pemberi pesan dan penyampai dan yang pesannya itu sendiri nggak jelas. Tapi kalau yang nangkep itu jelas, nggak apa-apa. Itu akan berguna dan kemudian akan membuat orang itu melakukan sesuatu yang betul. Nah, jadi dalam konteks ini kita mengerti bahwa di dalam komunikasi boleh dibilang, meskipun saya tidak bisa ngomong itu absolut gitu ya, tetapi boleh dibilang yang paling penting itu penerima pesan. Sebab penerima pesan, komunikan itu adalah yang memberi makna dari pesan itu. Nah, saudara-saudara, ini penting ya, karena itu betapa kita harus memperhatikan bagaimana pesan itu sampai. Nah, saya mau cerita saudara ya. Suatu hari ada seorang pembuat nasi goreng, ya. Nasi gorengnya enak sekali, sangat terkenal di kota itu. Lalu diadakanlah percobaan. Ayo, Pak, masak nasi goreng 2 porsi. Wah, dia masak-masak dan paling enak, ya. Kemudian mari kita sekarang suguhkan. Satu porsi diparuh 2. Satu porsi dikasih di piring yang besar, lebar. Nasi goreng taruh di tengah, ceplok. Wah, gitu. Lalu dikasih telur ceplok, ya. Dikasih tomat, dikasih selada, dikasih acar. Waduh. Orang tahu disuguhkan. Orang lihat nasi gorengnya, lihat baunya, sudah merasa, enak nasi goreng ini ya. Belum dimakan, dia sudah merasa, enak nasi goreng ini. Terus yang separuh dibeliin pispot, ya, tempat untuk bekal itu ya. Ditaruh dalam pispot, fluk. Dikasih telur ceplok yang sama, ya. Dikasih apa itu? Tomat yang sama, selada yang sama. Lalu disuguhkan dengan pispotnya. Waktu orang itu melihat pispot, ya sekarang katanya ada restoran tuh yang sengaja tuh ya bikin aneh-aneh gitu ya, duduknya di kloset gitu ya, makannya pakai pispot, saya nggak ngerti lah. Tapi dalam percobaan itu beberapa orang yang melihat pispot itu udah mau muntah dulu. Padahal itu nasi goreng yang sama, dimasak juru masak yang sama, sama enaknya, sama hiasannya, tetapi karena satu di piring yang indah, satu di pispot, cara menerimanya bisa beda. Saudara ngerti ya? Itulah komunikasi. Cara menyajikan pesan. Nah, cara menyajikan pesan itu penting. Cara kita mengkomunikasikan maksud baik kita itu penting. Karena kadang-kadang maksud baik yang disampaikan dengan cara yang buruk itu buat pendengarnya jadi semacam hinaan. Belum apa-apa sudah dia menolak dulu karena cara menyampaikannya tidak menyenangkan. Nah, ayat yang kita baca tadi sesungguhnya Amsal mengatakan kebenaran itu, bukan? Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas di pinggang perak. Buah apel emas itulah gambaran sesuatu yang sangat berharga, yang baik untuk kita. Kita ingin memberikan masukan yang baik untuk anak kita, istri kita, suami kita. Tetapi kalau kita menyampaikannya dengan salah, misalnya saudara, dengan marah-marah, dengan menggoblok-goblokkan, goblok kamu mesti belajar yang pinter. Maksudnya memang suruh belajar yang pinter, tapi karena dahulu dengan kataan goblok dan sebagainya itu malah menyakitkan. Seperti buah apel emas itu yang berharga, misalnya nasihat yang berharga itu,
saudara lemparkan ke kepalanya, plowok gitu ya. Ya sakit gitu, itu apa masih? Tapi kalau dilempar ke kepala, ya buat dia berdarah-darah ya. Maksud baik itu bisa dianggap hinaan. Maksud baik itu jadi enggak enak dengernya. Tetapi saudara-saudara, kalau buah apel emas yang berharga itu ditaruh di pinggan perak, apa yang bagus ditaruh di pinggan perak yang mengkilap disampaikan, wah itu akan sangat indah. Maksudnya adalah bukan cuma waktu yang tepat, tetapi cara yang tepat akan membuat maksud baik kita itu berharga dan menyenangkan, dimengerti, dihargai, dan orang itu bisa berubah oleh nasihat dan maksud baik kita. Nah itu saudara-saudara, itu bagaimana kita harus memikirkan bahwa kita mesti berkomunikasi dengan baik. Nah masalahnya ini saudara-saudara ya, dari mana pinggan peraknya? Nah itu kan, dari mana pinggan peraknya? Saudara-saudara kita merasa, oh kalau gitu pinggan peraknya apa ya? Oh kalau gitu kalau saya nasihati orang, saya mesti ngomongnya halus-halus gitu ya. Atas sambil nasihatin orang, saya bawa dan ke dia capcay gitu. Enggak. Seringkali yang terjadi adalah pinggan peraknya itu punyanya orang itu. Sering orang itu mengira waktu dia menasihati orang, kan caraku sudah bagus, kok dia enggak bisa terima? Ya soalnya menurut kamu bagus, menurut dia enggak. Nah masalahnya itulah. Jadi pinggan peraknya milik siapa? Milik orang lain. Nah ini dia komunikasi itu ya. Jadi apa yang mesti dilakukan oleh seorang komunikator yang baik? Nah seorang komunikator yang baik adalah berpikir, bagaimana saya bisa pinjam pinggan peraknya dia ya. Saya ambil pinggan peraknya dia, tak taruh apel emasku, tak balikin. Nah itu dia ya. Jadi apa yang maksud baik saya, menurut dia cara menyampaikannya paling baik, bukan menurut saya. Wah komunikator-komunikator yang hebat itu ya, hebatnya di situ. Dia mempelajari audiensnya, dia mempelajari kliennya, ya. Dan kemudian dia menjual produknya ini dengan cara klien itu menangkap, laris. Nah begitu kan, saudara-saudara. Karena itu kita pun harus begitu ya. Bagaimana kita boleh belajar? Nah saudara, kita mau perhatikan kali ini ya, apa yang harus kita lakukan kalau begitu dalam mengkomunikasikan maksud baik kita. Nomor satu saudara-saudara, saya mau bilang enggak bisa enggak. Kalau kita mau mengerti orang lain bagaimana dia menangkap, kita mesti mendengar baik-baik. Komunikasi itu bukan masalah ngomong apa, tapi masalah bagaimana kita mendengar dengan baik. Orang akan bisa mengkomunikasikan dengan baik kalau dia mendengarkan dulu baik-baik. Enggak cepat ngomong, cepat menyela, tapi dia mendengarkan baik-baik. Yang kedua, kita mesti berhati-hati memakai perkataan kita, terutama surah jadi dengan gurauan-gurauan. Sering kali yang kita anggap lucu itu bagi orang tidak lucu, itu ngenyek, itu menyakitkan hati. Hati-hati ya, hati-hati dengan gurauan. Jangan keluar ke perkataan-perkataan yang sembrono. Kadang-kadang menurut kita itu tidak apa-apa, menurut orang lain sakit hati ya. Kita mesti perhatikan, bukan menurut apa yang saya baik, menurut yang dia baik, mengertilah dia. Berikutnya yang ketiga, jangan menggurui ya, jangan menggurui, jangan membuat dirimu lebih pinter dari dia ya. Kamu kurang pinter, saya lebih pinter. Saudara-saudara, enggak enak digurui itu. Ya, enggak enak. Sampaikanlah dengan kesadaran bahwa saya pun enggak sempurna, sama seperti kamu enggak sempurna. Saya mengerti keadaanmu dan saya juga sama lemahnya dengan kamu. Orang lebih suka mendengarkan orang yang sama-sama dengan dia. Orang enggak suka mendengarkan nasihat Superman. Ya. Dia lebih suka mendengar nasihat sahabatnya yang berjalan bersama dengan dia, yang bergumul bersama dengan dia. Gitu loh ya. Karena itu jangan menggurui. Lalu berikutnya, jangan sungkan untuk minta maaf ya.
Karena pastilah kita ada salah dalam mengerti orang lain. Kita ini juga orang-orang yang tidak pinter-pinter kali, gitu ya. Termasuk saya, saudara-saudara. Kadang-kadang saya menasihati anak saya, kadang-kadang ngomong dengan istri saya, salah-salah. Saya kira saya menasihati dengan baik, tapi kemudian ketika saya melihat reaksi anak saya sadar, wah, rupanya nggak bener nih. Nah, lalu saya akan bilang, maaf ya. Ya memang harus maaf. Bukan maaf-maafan loh ini. Sungguhan harus minta maaf. Memang salah kok, gitu loh ya. Tunjukkanlah sikap yang baik. Nah, berikutnya, yang penting juga, jadi bukan sekedar kita itu berusaha untuk mendengarkan dan berhati-hati dengan perkataan kita, tetapi berikutnya adalah tunjukkan sikap hati yang tulus. Nah, ini penting, saudara. Media ini ya, sikap kita itu katanya mengkomunikasikan maksud kita jauh lebih banyak dari omongan kita. Bener nih. Ya, menurut survei, orang itu cuma dengar kata-kata itu 30%. Tapi orang itu memperhatikan kesungguhan, ketulusan kita itu 70%. Orang bisa merasa kita itu sungguh-sungguh mengasihi dia atau sekedar ngenyek dia dari sikap kita, bukan dari omongan kita. Omongan kita mungkin bisa kasar, mungkin sedikit salah. Tapi kalau dia melihat sungguh-sungguh hati kita itu mengasihi dia dari sikap kita, dari ketulusan kita, orang itu ngerti. Nah ya, sikap kita itu mengkomunikasikan jauh lebih banyak daripada perkataan kita. Ya, jadi perhatikanlah, tunjukkanlah sikap yang baik, tunjukkanlah kasih yang tulus, tunjukkanlah perhatian yang sungguh-sungguh. Kita punya teladan yang istimewa, saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dia itu Allah yang maha mulia, yang maha kuasa. Dia ingin menyelamatkan kita manusia yang berdosa, yang sesungguhnya tidak ada artinya. Ketika Allah mau mengkomunikasikan kasihnya itu, jadi Tuhan bukan cuma datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, saudara. Tetapi Dia mau menunjukkan pada kita, aku mengasihimu. Bagaimana? Dia menjadi sama dengan kita. Ya, Dia menjadi sama dengan kita. Dia lahir di kandang yang hina, mau menunjukkan aku mengerti keadaan-keadaanmu. Aku mengerti pergumulan. Ya. Lalu Dia mengatakan, aku mengasihi. Setiap kali kita memandang salib, bukankah tanpa Tuhan ngomong apa-apa, kita ngerti dari salib itu, aku mengasihi. Tuhan mengkomunikasikan diri. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Mari kita merenungkan sejenak ya. Saudara mungkin ada masalah nih komunikasi dengan istri, dengan suami, dengan anak. Termasuk saya juga ya. Mari kita saudara-saudara merenungkan kebenaran ini. Apakah saya sudah mendengarkan baik-baik? Apakah saya sudah berhati-hati dengan perkataan-perkataan saya? Apakah sikap saya sudah menceritakan niat baik saya untuk mengasihi, untuk membuat engkau jadi lebih baik? Nah, apakah saya sudah minta maaf? Mari saudara, kita ambil waktu, kita merenung sejenak. Tuhan kiranya menolong kita menjadi wanita yang lebih baik, yang muliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajari kami bagaimana kami mesti hidup menjadi kebaikan bagi sesama kami. Ampunilah kami, karena sering kali kami memikirkan apa yang baik itu menurut diri kami sendiri. Kami kurang memperhatikan orang-orang yang kami kasihi dan bagaimana seharusnya apa yang mereka harapkan, mereka tangkap dari apa yang kami harus lakukan. Tolonglah kami memperhatikan saudara-saudara. Tuntunlah kami berjalan dalam kasih dan terang-Mu. Dan pakailah perkataan kami, sikap kami menceritakan kebaikan-kebaikan. Tuntunlah kami semua di jalan yang benar.
Jadikanlah kami saluran berkat dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus berkati. Sehat-sehat di rumah, sampai kita ketemu lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita kembalikan segala puji dan hormat bagi Bapa. Kita pujikan Bapa, terima kasih.